zaman dulunya sejaman dulu apa ya? Ketemu di mana ya gue sama dia? Lupa. Terus siapa gue juga lupa. Tapi yang buat aku Leo banget ya, Rar. Oke, nanti pagi aku bakal bangun tidur, gosok gigi, habis gosok gigi aku bakal yoga, meditasi, terus journal. Enggak, pokoknya bikin kopi dulu, terus baru journal. Planner banget. Pokoknya Virgo itu perfeksionis. Apa ya, everything must go sesuai plan dia dan ya, yeah, perfeksionis sih. Rar. Dan kalau personality, sebaik orang bilang aku perfeksionis, keras kepala, aku gak percaya aku keras kepala, tapi penyayang. Tapi yang buat aku Leo banget ya, Rar. Hai, babe. Ya ampun, makin cantik ya. Kemana aja? Iya, mau kemana? Sendirian aja. Oh, gitu. Ya, Sehat? Nyokap sehat? Oh, alhamdulillah. Itu siapa tadi barusan? Ketemu di mana ya gue sama dia? Ini deh. Lupa. Itu siapa gue juga lupa. Oke, ini simple banget ya. Oke, air. Personal style aku itu seperti air ya kayaknya. Jadi versatile, suka berubah, gak menentu. Tergantung dengan mood aku, terus tren yang lagi ada. Pokoknya lebih menyesuaikan sih dengan situasi. Jadi yeah, I would say that my personal style is like water. Persona style? Bunga. Kenapa bunga? Karena aku gak tahu, aku suka aja sama macam-macam bunga yang memiliki banyak banget arti. Dan kebetulan, gak kebetulan sih, emang baju-baju aku tuh kebanyakan desainnya tuh yang bunga-bunga. Ada 3 style Brian. Nah, masterpiece. Black t-shirt. Aku suka pakai kaos warna hitam kalau sehari-hari, soalnya aku nggak bisa pakai kaos warna putih. Aku makan orang yang lumayan berantakan. Sama celana kargo. Aku suka banget celana kargo. Aku suka banget celana yang baik kantongnya supaya bisa banyak bawa barang-barang. This is me, my style. Simple, tapi efficient, maybe. Ini tebak tren ya. Ini casual formal nggak sih? Biru muda. Ini casual formal, tebak tren-tren apa itu namanya? Tren ini, kondangan. Oh, namanya bermuda, guys. Ini mah kalau nggak salah ini mah males kondangan ini, lupa. Udah lama nih, tapi baru tren lagi ya, tren bermuda. Ah, ini mamba nggak sih? Ini cewek mamba nih. Seenggaknya ada satu kayak yang gue tahu. Ini bukan mamba. Bukan. Athleisure. Banyak ya namanya ya. Oke, ini jujur, ini fashion style yang sangat aku suka. Aku tuh kalau nggak salah pernah denger Y2K ya? Girls fashion, flamingo dress glamour. Jujur aku nggak tahu yang ini. Ini looks really nice, bagus banget. Tapi kayak nggak bisa dipakai sehari-hari. So, flamingo? Apa namanya? Salah nggak? Catsuit? Rare. Kaos kaki dulu disebut barang mewah. Oh, termasuk barang mewah. Zaman dulunya sejaman dulu apa ya? Kayaknya sih mungkin ya, iya. Kayaknya sih iya, soalnya mungkin orang zaman dulu, ini zaman dulu yang zaman dulu banget ya. Mungkin kan jarang pakai sepatu, karena kan mungkin sukanya mainnya outdoor, jadi mungkin ya main tanah atau segala macam ya, nggak tahu juga. Cuman maksudnya mungkin iya ya, karena orang yang punya kaos kaki mungkin orang yang misalnya pakai sepatu. Ini jawabannya. Berdasarkan catatan sejarah, rupanya kaos kaki sudah ada sejak zaman manusia primitif. Wow. Bedanya, kaos kaki dulu hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Yes, aku benar. Kalau nggak salah pernah dipakai Inggris di World War I. Karena MMK shortage of itu, kalau nggak salah betul. Betul ya? Yes. Wah. Kardigan pertama kali dibuat oleh jaket militer saat perang dunia. Nama jaket rajut adalah, sorry aku agak nyurang, soalnya aku minus 37,5.
Inggris. See? I knew it. World War One mereka pakai itu soalnya shortage of baju dan mereka di lumpur terus jadi kedinginan. So itu fun fact-nya. Dan darat Inggris yang bernama yang buat James Brudenell Earl of Cardigan ke-7. Wow, jadi ada nama orang ternyata. Fun fact. Cool. Belajar suatu hal yang baru. Pertanyaan yang gini-gini biasanya tidak. Bener nggak? Nggak ya? Tuh kan? Kamu udah curiga sih yang pakai high heels tuh cowok aja udah biar dia ngerasain tuh sakitnya pakai high heels. Nih, ada faktanya ya. Heels pertama digunakan oleh pria. Terbukti dari artefak mangkok keramik Persia pada abad 9. Pada masa itu, heels digunakan oleh prajurit Persia yang mengendarai kuda. Please ya Allah, mudah-mudahan tren itu ada lagi. Kayak keren banget ya kalau cowok naik kuda pakai heels. Oh my god, cocok banget deh.